Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel Teguh Putra Reza. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan lagi guys, tapi tepatnya ini di Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Dairi, yaitu Kota Sidikalang ya guys. Nah, disimak terus, jangan lupa teman-teman dukungannya dengan like, comment, dan subscribe. Sampai di Kabupaten Dairi. Wisata Iman guys, mana ini masuknya? Guys, hari ini kita berada di Sidikalang ya guys. Ini di Taman Wisata Iman. Nah, kita mau menuju ke Taman Firdaus dulu guys. Oke guys, yuk kita lihat. Oh bisa lah. Iya kan Bang? Bisa naik ke atas. Kami lagi di Taman Wisata Iman ya guys. Ini ada di Kabupaten Dairi. Taman Firdaus. Ini kata abangnya ini di sini ada 5 keyakinan. Nih abang ini. Abang siapa namanya, Bang? Deni. Nah, Bang Deni. Nah. Ini tour guide kami nih guys. Ya. Kita mau berfoto ini guys. Ini guys. Ini adalah patung kalau kita gambarkan seperti Nabi Adam dan Hawa. Nah, ini yang digoda oleh ular atau iblis ya guys. Nah, yang dia. Nah, nanti kita bisa lihat juga wisata rohaninya yang lain, wisata iman yang lain. Oke guys. Nah, ini menara guys. Jalanan salib nih namanya katanya.
Jadi ada 5 keyakinan di sini. Jadi ada 5 keyakinan Islam, di sini, guys. Hindu, ya. Kristen, terus Protestan, ya. Buddha, ya. Oke, simak terus ya, guys. Guys, kita lanjut ke tempat lainnya. Untuk umat Kristiani ya, guys. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini ceritanya kapal Nabi Nuh nih, guys. Kita lihat ya, guys, ke dalam. Nah, ini wisata iman untuk umat Buddha ya, guys. Vihara, guys. Nah, kita mau sholat dulu di sini, guys. Nah, ada masjid. Oke, guys, ini tempat
wisata iman umat muslim ya guys. Ada Ka'bah. Ya, ini kira-kira replika dari Ka'bah ya guys. Merupakan kiblat dari umat muslim. Oke guys, jangan lupa di like, komen, dan